Kita masuk ke sesi bercerita tentang pengalaman coach dengan pasukan kelab pula. Saya ada juga sebelum ni berjumpa dengan bekas-bekas player senior, antaranya coach Rizal Zamri Haya. Bila kita tanya, saya suka tanya soalan yang sama. Yeah. Siapa coach yang paling best masa dia bermain dulu kan? Macam coach Rizal, dia kata Bill Satya Nadal. So, boleh tak coach ceritakan perbezaan yang paling ketara lah bila melatih pasukan kebangsaan dengan pasukan kelab, dan approach macam mana yang biasanya coach guna untuk tackle hati pemain? Saya sebenarnya, kalau you tanya orang luar, tanya ramai yang tak kenal saya, mereka tahu, mereka ingat saya ni garang sangat. Ya. Saya pun anggap yang sama sebenarnya. Ya. Pasal mungkin muka saya ataupun tak pernah senyum. Saya tak ada, bukan macam tu. Kalau untuk saya banyak, kalau pemain-pemain yang saya membimbing tu, kalau you tanya mereka, mereka akan beritahu yang sebaliknya. Saya memang masa training memang serius, kerana saya nak yang terbaik daripada pemain-pemain. Kalau time you nak main-main masa training, ada pernah pemain tak cakap dengan saya, coach, saya sekarang main-main ke, dalam game saya boleh 100% saya bagi. Saya cakap, saya maki dia lah. Ya, tapi perkataan saya tak boleh guna di sini. So saya akan beritahu sensor, kalau you training macam ni 5 kali seminggu, takkan nak game day you akan main baik. Tak ada. You practice untuk bermain dalam game. So you, cara you practice serious, you akan main game serious. Tak ada yang you boleh tukar macam tu. Okay? So, saya nak 100%. Itu je. Saya minta kalau 1 jam 20 minit, I need 1 jam 20 minit. Apa you buat, you give 100%. Luar, you ada apa-apa, itu terpulang pada you. You ada masalah, you boleh jumpa saya. Tapi kalau you tak nak cerita pasal masalah kamu, dalam padang, you give me 100%. Saya tak akan tanya apa-apa. Saya tak akan minta lebih daripada itu. Itu je. Masa game pun sama juga. Saya akan bagi kerja kamu, you kena buat kerja kamu dalam game. Kalau saya tak suka, saya seorang jurulatih yang kalau kita dah set taktik macam tu, kalau you nak buat benda lain, you out. Pasal kita bukan main seorang, kita main 11 pemain. So, itu yang penting. Dan satu lagi, saya agaklah, saya ada satu prinsip. Kita kena adil kepada semua pemain, bukan first 11 je. Pemain-pemain yang ada, kalau kata 25 pemain, kita kena adil kepada 25 pemain. Dan saya selalu suka tanya welfare player. Saya tak suka kebajikan kita tidak dijaga. Itu kadang-kadang you tanya semua pemain, saya akan tanya pasal kalau ada masalah keluarga dan sebagainya, dan gaji, kalau gaji itu sangkut, saya akan pergi tanya pengurusan dan sebagainya. By the time, players yang bagi you result, bukan kita. Kita mungkin jadi seorang jurulatih yang memang kelas dalam segi tactical dan sebagainya. Kalau pemain tu tak nak main dengan untuk you, you akan hancur. Tadi coach kata kena adil kepada pemain tu, adil dari segi aspek apa coach? Tak, daripada pemain tu, kalau semua pemain datang ialah pada kita, kita mesti tahu, kita mesti tahu kekuatan mereka. Ya, kekuatan dan kelemahan mereka. Ya, so kita kena gunakan mereka dalam satu sistem ataupun satu formula yang baik untuk pasukan tu. Secara individu, kita kena buat dia bentuk satu pasukan. So bukan senang. Kena faham pemain tu, kekuatan dia, kelemahan dia, apa dia punya watak dia. Ya, dia punya mental aspect, banyak perkara. Ini yang kita buat semasa latihan. Macam saya kata tadi lah, kalau dia bagi 100% dalam latihan, dia akan give you 100% in the game. Tetapi satu, dia akan bagi 100% pada you sebagai jurulatih apabila dia nampak you adil. Ya, you tahu, dia tahu kalau dia kerja keras, dia akan dapat peluang. Dan satu clear picture macam mana kita akan main tactically. So sebagai jurulatih, you hanya bukan ada human relationship,
Tapi tactically you must be smart. You mesti tahu, player mesti percaya pada you. Kalau kita gagal dalam first half, macam mana dia akan berubah second half? Apa yang dia nak dengar dalam half time talk? Ya, kadang-kadang tak ada half time talk, kadang-kadang cuma maki-maki je. Kadang-kadang itu mungkin bangkitkan pemain. So ini yang kita, daripada saya nampak macam ini datang daripada pengalaman dah. Dan pemain-pemain, satu saya tahu, kalau dia suka kamu, dia akan main 100%. So we must get the best out of the player. Dan dalam career saya sebagai jurulatih, saya ingat ada dua pemain, saya tak nak cakap nama lah, yang saya dengan mereka memang jauh lah, tak boleh ngam lah. Dalam beberapa pemain yang saya pernah berlatih dan sebagainya, dalam 30 tahun karier saya ingat ada dua pemain yang tak boleh ubah, susah. Okay, kalau kita tak boleh nafikan lah, bila kita tengok track record coach kan, dekat Liga Domestik ni memang banyak kejayaan lah yang coach dapat. Cuma yang bila kita tengok lebih dalam, kebanyakan pasukan yang coach bawa untuk jadi juara, menang something tu, ada player-player senior kebanyakannya. Adakah player senior tu adalah resepi yang memang coach akan guna bila setiap kali bawa pasukan? Saya selalu ada prinsip dia, mana-mana pasukan saya pergi, saya akan membawa tiga sekurang-kurangnya pemain senior. Dan ada sekali masa saya bawa ATM, itu yang Rizal selalu cakap, ramai yang cakap dia dah tua, tapi dua pemain yang main untuk saya masa saya di ATM, Hairuddin, Rizal, main semua game dan mereka fit. Tak kira pasal, bukan pasal fata umur, ini adalah mungkin daripada dia punya mental kuat. Macam saya boleh katalah sekarang, Cuku Adan, saya tak pernah saya ada satu masalah dengan fitness dia. Indra Putra, walaupun Indra Putra ni budak jahat untuk saya lah, budak nakal lah, budak nakal, tapi dia ni tak pernah saya tengok dia komplain pasal letih lah, apalah. Dia akan, dan masa training dia akan be in the number one depan pemain-pemain muda. So fakta umur bukan main apa. Saya, untuk saya, experience, kalau you ada experience, lebih baik untuk pasukan kita. Pasal experience ni boleh membimbing pemain-pemain muda. Dan percayalah saya, kalau pemain-pemain macam Syukur, pemain macam Hairuddin, pemain macam Rizal, pemain daripada Indra Putra, yang untung bukan hanya jurulatih tau, pemain-pemain muda. Dan saya pasti macam Aiman, semua Arif Aiman, semua dia, semua dia cepat dia naik, standard dia naik kerana pemain-pemain senior yang keliling dia. Kalau beliau tak ada pemain senior yang bermutu tinggi ataupun daripada banyak segi, tak mungkin dia akan jadi pemain yang ada dia sekarang. So for me, the mixture is very important. Kalau you cakap dengan saya, coach, dalam Liga Super ni saya bagi you pemain-pemain muda, dalam 3 tahun besok coach akan jadi champion, saya tak percaya boleh buat macam tu. So satu team adalah gabungan antara senior dengan junior, dan ada yang pengalaman 2-3 tahun. Ini yang jadi ramuan untuk jadi champion. Kalau you tanya semua senior, susah nak jadi champion. Tak pernah saya tengok team macam tu. Macam tahun ni yang jadi champion ialah Argentina. Apa yang ada? Pengalaman ada, budak muda ada, Messi dah umur, Maria pun dah, Di Maria, semua ni membantu pasukan. So kita kena ikut apa yang ada di tim-tim yang pernah jadi johan. Apa yang mereka jadi johan? Bukan hanya great players, tapi dia ada satu gandingan yang ada formula dekat situ kan. So kita ikutlah. So walaupun kalau saya diambil kelab yang baru ni, kalau saya ambil, saya mesti bawa satu pemain yang senior yang saya kenal, saya tahu
Beliau akan buat kerja yang dia macam assistant coach lah. Okey, kalau antara pasukan-pasukan yang coach pernah bimbing tu, kita imbas balik mungkin di Kelantan. Tadi kita ada bincang coach kan, coach cuma kalah berapa kali je. Yeah. Jadi itu pencapaian rekod yang boleh katakan sangat hebat lah, sangat membanggakan. Yeah. Jadi ada tak coach rasa momen di Kelantan tu adalah pencapaian terbaik sepanjang karier coach? Menjadi memang betul saya cakap, Kelantan is different, berbeza daripada tim-tim lain. Mereka punya fan yang agak-agak fanatik dan juga boleh kata fanatik, tetapi mereka juga memahami keadaan di situ. Ya. Mereka adalah satu fan yang beza dia antara Kelantan dengan tim-tim lain saya pernah membimbing. Kelantan ni, bila you bagi team talk ataupun team meeting, kita tak payah nak motivate player. No. Home atau away? Sentiasa bersemangat. Sentiasa semangat. Bila budak-budak ni keluar daripada tunnel lah, mereka dah tahu dah, penyokong dia mesti ada. Walaupun kita pergi ke Perak, ada sekali kita pergi Perak, lawan dengan Perak, semasa tu Perak pun kuat. Tapi stadium tu, Perak dekat Ipoh tu, setengah daripada penyokong adalah penyokong Kelantan. Sama juga bila kita pergi Pahang, sama. Mana-mana saya pergi Sarawak pun, penyokong Kelantan lebih daripada Sarawak. So di mana-mana pun, you tahu sentiasa you ada the Red Army belakang you. So tak payah kita nak motivate, hari ni kita kena menang macam ni untuk mak lah, ayah lah. Tak payah, buat tactic je. Itu lain daripada pasukan lain. Dia tak jadi tekanan ke coach? Sebab setengah fans Ultras lah contoh kan, bila ada kekalahan dia dah mula bersuara, bantai, apa, kecam pemain, kecam jurulatih. Bila tahu ada fan yang banyak belakang kita ni, tak jadi tekanan coach? Untuk saya tak adalah. Bukan jadi tekanan, untuk saya ini jadi satu motivasi. I see. Sama dengan pemain, saya selalu beritahu penyokong ni, fan ni, dia berhak. Dia nak marah ke, dia nak apa ke, tapi maki-maki tu kena jaga sikit lah. Kadang-kadang kita ni manusia kan, maki anak bini, itu tak masuk akal lah. Tetapi macam ni saya kata, kalau kita main 100%, kalau kita bagi yang terbaik, pemain-pemain, fan ni nampak. Fan ni bukan dia tak ada mata kan, dia ada mata, dia nampak. Dia betul-betul bagi 100%. Setelah tu you maki pemain tu, itu tak betul lah. Tapi kalau ya, ini adab permainan, kalah menang. Tetapi cara you kalah tu cara bermaruah. Sepatutnya penyokong di belakang, dia akan memberi sokongan yang betul-betul. Tetapi saya marah kalau penyokong ni dia datang, bila kita kalah aja dia maki. Itu tak betul. Fan yang betul-betul original fan adalah fan yang dia nilai apabila you bermain. Kalau you malas dalam padang, memang mereka berhak untuk bagi. Kalau kita main dengan tak baik lah, memang berhak lah. Itu yang saya, untuk saya penyokong adalah motivasi. Saya di Kelantan memanglah saya ada penyokong-penyokong yang di belakangi saya. Di Selangor memang susah. Mula-mula tu memang susah. Tetapi bila kita pergi ke peringkat semi final dan sebagainya, mereka memang sentiasa di belakang dan sebagainya. So untuk saya penyokong adalah penting untuk mana-mana pasukan. Tapi ada beberapa kejadian juga yang kecaman daripada fans tu menjatuhkan moral jurulatih ataupun pemain. Macam coach, mungkin bila orang kritik cara permainan coach, orang anggap dah tak relevan ke, permainan tu slow ke. Coach handle macam mana? Adakah coach just ignore dia orang ataupun akan cuba untuk jelaskan? Saya cuba nak jelaskan. Mungkin ada yang nak jelaskan pada peminat Selangor yang dia mengatakan long ball, tetapi dalam bola sepak, kalau you ambil Holland yang main banyak long ball. Yeah. Ya. Dan bila kita ada seorang pemain macam Taylor,
dia punya diagonal ball daripada 10, 9 akan sampai ke pemain tu. Tepat ya. Dan dia punya hantaran tu tukar shape pihak lawan daripada kanan ke kiri. Kalau you buat 10 kali kanan ke kiri, pasukan yang kita menentang tu, pemain-pemain dia akan jadi penat lagi cepat. So itu yang saya benarkan. Seorang je saya benarkan yang main long ball. Tetapi andaian yang expert-expert penyokong ni, dia kata tetapi kalau dia ambil statistik, kita adalah satu pasukan. Saya selalu tengok Y Scout. Dalam ini pun ada Y Scout. Saya saya bayar dekat RM10,000 untuk mendapatkan program Y Scout. Oh. Okey, 1 tahun. Bukan kelab ambil untuk saya. Saya seorang jurulatih. Saya tahu ini memang berguna untuk kerja saya. Saya RM10,000 saya belanja setahun lesen. Itu bukan lesen, bukan sekali ya. Setahun RM10,000 je bayar. Saya ada. Kalau you cakap dengan saya pemain ni, saya akan ambil Y Scout, saya akan check macam mana statistik pasukan, saya akan check. Kalau betul-betul penyokong-penyokong yang cakap kosong ni, kalau dia tengok Y Scout, Selangor adalah nombor 2 daripada bawah Johor yang main passing. Kadang-kadang orang ni dia cakap je, kalau jurulatih tu Brazil, wah kita main macam Brazil. Mana ada orang main Brazil? Dia katakan jurulatih kita German, DNA German. Adakah kita main macam German? Saya nak tanya Selangor. Tak ada, tak pernah. Saya lebih cakap saya main cara saya. Saya nombor 3 dalam liga. Okey awak. So saya kadang-kadang saya akan dengar daripada penyokong yang ada fakta. Kalau tak ada fakta, saya tak ambil kira. Saya tak nak dengar. Kalau you ada fakta, saya cakap dengan player, saya cakap dengan pegawai. Kalau you ada fakta nak cakap pasal bola pada saya, datang dengan fakta. Tapi kalau you datang cakap kosong je, saya tak akan layan. You player ke, you pegawai ke, you presiden ke, jangan. Datang dengan fakta, buktikan kepada saya cara ni. You tahu saya selalu cakap dekat kawan saya, sebelum perlawanan saya seorang jurulatih, lepas perlawanan ada 1,000 jurulatih yang pandai cakap selepas game, patut dia gunakan ni, patut dia main ni, patut dia ni. Dia tak tahu pemain ni mungkin dia sakit, saya tak boleh gunakan dia. Mungkin dia ada masalah keluarga, saya tak boleh pakai dia. Mungkin dia injured, saya tak boleh pakai. Saya baca dalam kadang-kadang dalam apa media sosial, oh pemain ni tidak digunakan, pemain ni tidak. Tapi dia tak tahu dia ada red card, yellow card, dua card, mana tahu. So kadang-kadang ini yang jadi masalah. Tapi masalah ni boleh diatasi dengan kelab. Kelab ni memainkan peranan dalam sosial media. Dia kena tanya jurulatih, siapakah yang akan diturunkan, mengapa pemain ni tidak apa diturunkan dan sebagainya. Mungkin jurulatih ni dia akan beritahu, dia akan tulis dalam website, pemain ni ada dua yellow card, pemain ni injured, tidak boleh diturunkan. Ini mungkin boleh mengelakkan daripada kutukan pihak penyokong. You tahu dekat England ni, kalau kita buka Manchester United ni, dia akan beritahu siapa tidak boleh diturunkan, mengapa tidak boleh diturunkan dan sebagainya. So pihak kelab pun memainkan peranan penting untuk meringankan apa tekanan yang dihadapi oleh jurulatih atau pasukan. Saya ada cakap dengan coach Rizal Zamri juga, dia kata antara yang bagi mendorong dia bergelar jurulatih adalah coach Satya lah, sebab semasa dia main pun coach dah banyak share ilmu, apa yang cara belajar untuk faham permainan. Seolah-olah macam coach dah readykan dia untuk jadi bakal coach juga. Itu coach bukan, ambil bukan, tu tanggungjawab? Bukan Rizal je. Saya boleh katakan di sini Nafuzi, saya yang bawa Nafuzi ke dalam jurusan kejurulatihan semasa saya di Kelantan. Pasal Nafuzi adalah bekas pemain saya. Coach nampak kualiti apa yang buat coach ni? Saya tahu dia minat dalam kejurulatihan, selalu dia tanya dan sebagainya. Tetapi saya pelik ya. Dia Tengku Azman dengan ada lagi satu Nick. Saya telefon masa saya di Kelantan.
Saya Tan Sri masa tu ada satu pasukan pembangunan dipanggil Army. So saya bila digantung oleh FAM, saya diberi peluang untuk menjadi pengarah dalam pembangunan. So apa yang saya saya buat ialah saya tahu Nafuzi daripada ialah dia daripada Kelantan dan sebagainya. Saya hubungi mereka dan saya kata okey, masuk dalam jurusan jurulatihan dan buat kendalikan satu pasukan. Saya bagi dia pasukan muda lah. So dia dari situ lah. Saya bukan dia je Zamani Mizbah yang AMD. Ramai yang AMD. Ya, ramai yang pemain-pemain saya sekarang dah jadi jurulatih. Kerana saya tak kedekut dengan apa yang saya tahu. Dan saya beruntung bukan semua yang saya bernasib baik. Kerana masa saya start jadi jurulatih dekat FAM, saya selalu dihantar ke luar negara. Bukan semua yang dapat peluang macam saya. Ya. Saya dapat pergi ke Brazil, saya dapat pergi ke Perancis beberapa kali, ke Germany dah beberapa kali, ke England dan sebagainya. Saya nampak mata saya di apa? Saya lihat macam mana betul bola sepak. Kalau kita duduk dekat Malaysia je, katak di bawah tempurung lah. Dan saya percaya kalau diberi peluang kepada pelatih-pelatih lokal kita ni, kita lebih handal daripada foreign coach. Kalau betul-betul kalau kita dibagi peluang. So macam mana nak bagi peluang ni? So orang mesti ada kepercayaan kepada local coaches. Seperti tahun musim ni di Liga Malaysia, 5 ke atas teratas adalah 4 adalah daripada local coach. Mana bagi foreign coach yang lain? Foreign coach yang datang sini, kalau mereka betul-betul bagus, kita hormat mereka. Tetapi dia lagi teruk daripada kita, buat apa kita nak belajar apa daripada dia? Orang cakap dengan saya, oh dia ada UEFA Pro. Apa beza dia kalau dia ada UEFA Pro? Saya nak tanya. Sini pun ada Pro. Tapi beza dia macam tu. Macam lesen lah untuk saya. Kalau you bawa kereta, you ada lesen, saya ada lesen. Tapi saya ni F1 driver, you ni driver macam biasa. So itu bezaan dia. Kita belajar daripada F1 driver. Kalau kita jurulatih, kita belajar daripada jurulatih-jurulatih yang berkualiti, yang datang Malaysia. Kita belajar. Macam Boyan, saya boleh kata Syukur Adan akan belajar daripada dia. Macam di JDT, jurulatih-jurulatih tempatan mesti belajar daripada coach-coach mereka, pasal mereka ya datang dengan banyak pengalaman. Tetapi ada jurulatih, saya pernah bekerja di bawah 7 jurulatih asing. Pengalaman saya sebagai jurulatih assistant 13 tahun. Saya belajar. Dan saya boleh kata di sini, 3 yang saya betul-betul belajar. Claude, saya belajar. Pasal saya Irfan assistant, saya ada dekat tu, saya selalu lihat macam mana training dia, cakap dengan dia, campur dengan dia. Dia pernah bawa team yang World Cup. Betul. Ya. Hatim Susi. Banyak yang katakan Hatim Susi gagal dengan, tapi cara dia melatih, cara dia buat taktik, dia seorang yang betul-betul untuk saya yang profesional. Dari segi mana-mana. Saya pernah pukul 11 malam dia panggil saya. Saya nak keluar ni. Masa tu saya bujang, saya nak keluar. Saya nak enjoy. Pukul 11 dia panggil saya, sampai pukul 4 pagi dia suruh saya tengok video Jepun macam-macam dan buat nota. Dan lepas tu dia akan betul-betul dia akan buat tactical preparation dengan baik. Tetapi pemain masa tu tidak sehandal seperti sekarang. Dan satu lagi Alan Harris. Mereka Alan Harris ni telah membawa Barcelona masa Terry Venables jadi manager. Dia yang buat kendalikan latihan. Dia pernah jadi champion untuk Al Ahly dekat Egypt, 2 kali African champion. Dia dah pernah. Dia punya latihan, dia punya cara tu memang saya belajar banyak daripada dia. So inilah pengalaman yang saya terima. So itulah saya tidak orang kata locate. Share my this one dengan
jurulatih-jurulatih muda ni? Okay, personal lah coach. Kalau coach boleh namakan tiga orang player Malaysia, bakat Malaysia yang sepanjang coach jadi coach ni, siapa yang paling coach respect? Dari segi ini susah nak cakap ni. Dari segi latihan, dan saya dapat menikmati dia punya aura dalam latihan, ya, Akmal Rizal. Wow. Dia quality, dia ada quality yang berbeza daripada pemain-pemain lain. Dibantu dengan pendedahan dia awal dulu kat Perancis? Dia memang. Dia sebelum pergi ke Perancis, kita dah tahu dah. Pasal saya ada, saya share lah dengan ni. Saya dengan Hatim Susi. Masa tu kita cari satu striker. Yang lain semua dah umur 20, 19. Ini baru 20 untuk Olimpik kan. Akmal pada masa tu baru umur 17 tahun. Apabila saya cakap dengan Hatim, pasal saya pergi tengok scout, saya scout dia masa sekolah-sekolah. So saya cakap dengan Hatim, you nak team pemain nak score dalam team kita, memang ada seorang je. Cakap dengan dia, dia cakap, siapa? Akmal. Budak ni mana? Pergi tengok game. Dia main untuk Kedah, Razak Cup. Dia tengok budak ni, tengok check, tak sampai 17 tahun. Wah, dia ni muda sangat. Cakap, percayalah saya, dia ni akan jadi pemain utama kita. Last, dia panggil dia ke camp Olimpik. Dia masuk Olimpik. Umur 18 tahun. Dia yang penjaring terbanyak dalam kumpulan. So, dia ni seorang special. Kalau dia tak injured, semasa dia Kedah, saya ingat dia pergi jauh. Betul. Itu satu. Yang saya suka kerja, saya suka pemain yang saya kerja, ya, watak-watak yang berlainan, macam Syukur. Dia ada leadership quality. Kalau you ada Syukur, you cuma cakap dengan Syukur, Syukur, saya nak ni. Dia akan pastikan benda tu akan berlaku dalam padang. Oh. Okay? Karakter dia kuat. Karakter dia kuat. Pemain-pemain respect dia. Okay? Kalau saya ada masalah dengan pemain, dia pernah bertengkar dengan saya. Saya depan-depan. Saya tak kisah. Saya, kalau dia ada apa yang dia nak cakap, saya dengar. Saya tak boleh jadi selalu semua saya right je. Tapi kita share. Dengan kita hormat lah antara satu sama lain. Hairuddin Omar is a good leader. Satu yang betul-betul you boleh percaya dia lah. Kalau dalam keadaan-keadaan yang apa itu, yang dia jadi striker. Bila saya tanya Dan, saya tak ada defender, coach tak apalah saya jadi defender. Ini satu yang dan Zamani Misbah, satu pemain yang untuk saya lah, kalau dia tak injured masa collarbone, dia adalah macam So China. Betul. He's good player. He's damn good player. Dan budak-budak ni ramai yang saya membimbing mereka masa umur 17, 18, 19, dan mereka terus. Indra Putra, karakter. Ini satu karakter yang susah nak jumpa lah. Dia ni, dia tak suka dalam training pun orang ambil bola daripada dia. Dia akan kejar balik. Dia tak suka. Dia ada satu perangai yang susah you nak jumpa dengan pemain-pemain Malaysia. Kalau dia tak suka kalah, dia punya tu dalam training game pun, dalam exercise 7-7, gol kecil, gol besar, dia tak suka kalah. Ini yang kita cari dalam pemain, dan sentiasa dalam kepala kita. Dan satu lagi yang kelakar selalu, yang tak boleh saya lupa, Saravanan. V Saravanan. Abi Saravanan. Dia tu, dia akan jadi satu coach yang baik. Dia pun sekarang kat Finland. Ya. Yeah. Dan inilah karakter-karakter yang Khalid Jamlu, satu yang dia boleh buat apa-apa. Khalid Jamlus ni Mr. Coolman. Dia dalam box, you tak payah cakap apa, dia tahu macam mana nak finishing. Ini yang saya tertanya-tanya diri saya, adakah you boleh jadi jurulatih, macam mana nak berlatih seorang pemain untuk score goal? Tak boleh. Ini datang daripada you. Itu berbeza antara membuat satu striker. Susah. Dia mesti ada ketenangan. Itu yang kita tak boleh
ajar? Yang saya maksudkan juga tadi sebenarnya bila saya tanya coach tentang player-player senior, dalam pasukan coach tu sebenarnya ada 5-6 captain. Yeah. Jadi bila kita kata 5-6 captain dalam satu pasukan tu, kita faham karakter masing-masing tu karakter besar. Bukan senang nak uruskan. Share sikit. Tak, itulah. Saya ada kadang-kadang saya ada 4-5 macam Hairudin ada, Syukur ada dalam tu, Rizal ada dan sebagainya. Tetapi, sama diorang pun bertembung idea, yeah, kan? Ya, yeah. So apa yang saya cakap tu dia kena dengar. Dan tanggungjawab siapa yang captain untuk pasukan ni. Daripada captain-captain ni, siapa yang jadi captain, top captain. Mengapa? Dan saya akan deal dengan top captain, saya akan tak akan deal dengan lain. Cara saya, kalau you tanya pemain-pemain yang pernah di bawah saya, kita ada satu sistem di mana captain tu dihormati oleh semua pemain. Dari bukan dalam padang je tu, dekat luar padang. Kalau kita pergi makan bersama sepasukan, captain tu akan mula. Untuk saya lah, captain tu akan datang pada saya dan baru kita mula makan bersama. Dan bila dia habis makan, pemain tak boleh keluar sampai captain tu habis. Habis captain dah habis, baru captain tu jumpa saya. Saya akan beritahu apa program selepas ni. So captain tu akan beritahu semua pemain semasa dia duduk di atas bangku makanan tu apa program yang akan kita buat. So sentiasa the captain is the top. Dia hanya dapat, saya tak akan pergi ke semua pemain dan cakap hari ni pukul 5 ya, pukul 4 tak ada. Saya cakap dengan captain, captain yang akan sampaikan. Itu cara saya. Mana-mana you tanya pemain-pemain pasukan yang saya kendalikan, itulah yang pertama. Wow, saya rasa dah lebih sejam. Dia bila dapat ilmu macam ni setiap kali perkongsian kan, saya macam dia excited. Hola ni banyak kita boleh cerita. Ada ramai yang suruh saya tulis buku. Buku ya. Pasal saya ni pelik sikit pasal saya start dengan World Youth. Yang bagi saya peluang untuk maju diri saya ialah peluang yang saya terima ni ialah Datuk Windsor. Pasal Datuk Windsor ni masa saya buat A lesson, dia pun buat lesson A. Tapi dia pentadbiran. So okay, lepas tu saya diberi peluang kerana masa tu saya assistant karatu di Negeri Sembilan tau. Dia beritahu saya, ada peluang untuk you jadi jurulatih kalau assistant untuk World Youth. Siapa yang akan datang tau sebagai jurulatih head coach? Siapa? Ni Carlos ni. Ibu Minis. Tak. Yang Iran punya coach. Carlos Queiroz. Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, saya yang assistant untuk Carlos Queiroz. Tapi apa yang jadi, Carlos Queiroz dia tolak last minute, dia pergi ke Canada. So dia yang patut bawa. Hatim adalah Claude punya assistant. Itu yang lepas tu FAM bagi pada Claude. Claude tak boleh bawa, masa tu dia bawa Olimpik. Hatim jadi bos. Macam itulah. So saya kerja untuk Hatim dengan Claude. So saya dibagi peluang bila dekat 20 saya dengan siapa tau? Haji Rahman. Haji Rahman Ibrahim. Dua assistant local. Yang lain semua foreigner. Coach Mandiati dari goalkeeper, Hatim, physio foreigner, Alex Wansenko, semua tu. Hanya saya seorang local lah lepas tu. Okay coach, rasanya dengan ilmu yang banyak ni rasanya belum cukup untuk surahkan kepada pemain-pemain baru. So ada juga dengar khabar bakal dirisik-risik kelab baru. Ada kalau betul tawaran macam tu akan datang, apa coach kriteria yang coach akan terima kalau ada offer untuk jadi coach semula? Projek macam mana yang coach berminat? Projek yang realistik. Ya. Dengan ada team macam TM apa macam JDT. Bukan mudah ya. So, kalau semua nak tanya saya boleh jadi Johan atau tidak. Ya. Kita kena ukur diri kita, pasukan kita, apa yang kita kendalikan, tetapi yang realistik.
Dan macam awak macam saya ni, saya lebih suka bekerja di atas padang dengan pemain, dengan apa. So yang realistik lah, yang realistik, klub ni nak pergi ke mana, target dia apa, berapa pembelanjaan dan sebagainya, pemain apa yang kita. Tapi satu je, kita tak boleh ambil pemain, untuk saya pemain-pemain muda semua tak boleh. Saya kena gabungkan pasukan pemain muda dengan pemain senior. Ya, so inilah satu yang realistik yang klub, dan satu lagi owner klub tu dia tak boleh campur tangan dalam selection player lah dan apalah, bawa pemain asing dia bawa lah, memang susah. Kita kena buat kerjasama. Ya, kita, bidang kita ialah kejurulatihan dan dia kena respect, dan bidang dia adalah pengurusan, saya kena respect, itu je. So klub macam ni biarlah, kalau kita diberi peluang, kita akan ambil peluang ni dan buat yang terbaik. Jadi kiranya boleh coach akui yang memang ada perbincangan dengan, memang tengah berbincangan City. Tapi saya nak lihat adakah dibenarkan daripada pihak MFL untuk beraksi tahun musim hadapan. Bergantung kepada lesen yang mereka dapat daripada MFL. Kerana MFL, saya tahu, daripada semenjak kes Sarawak United, Melaka United dan sebagainya, mereka lebih jaga-jagalah. Mungkin ada beberapa player daripada Sarawak yang coach akan bawa? Saya tidak akan bawa daripada Sarawak. Kerana pemain-pemain ni ada yang dah ada klub. Ya. Saya gunakan apa yang saya tahu, pemain-pemain yang saya percaya. Ada pemain-pemain yang minta, okay, coach, kalau ada klub saya nak ikut coach dan sebagainya. So kita akan bawa dan juga congkil pemain-pemain bakat-bakat yang baru, yang kita buat selection dan sebagainya. Dan kita tahulah ada yang daripada AMD, ada yang daripada UITM dan sebagainya. Kita tahu pemain-pemain ni ada kaliber, ada bakat. So kita cuba dapatkan mereka dalam pasukan ni. Sharing yang sangat berguna, saya rasa, untuk anda yang tonton podcast ni, sesi interview ni pun mesti rasa puas dengan pengalaman, perkongsian yang memang benda macam ni kita tak boleh beli, tak boleh dapat kat luar. Dia adalah dari pengalaman orang yang pernah melaluinya saja. So kepada anda yang menonton sampai habis siaran ini, kita ucapkan terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Coach B. Satin Adin kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama. Semoga segala perancangan berjalan dengan lancar, Coach, ya. Terima kasih. Dan anda juga teruskan menyokong konten-konten daripada Harimau Malaya. Kita akan bawakan lebih banyak lagi perkara-perkara yang baik untuk anda. Okey, jumpa lagi untuk konten seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.